satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa la'ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, terkhusus kepada Ustaz Didin dan juga segenap jamaahnya, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Pu atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kehidupan yang tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Cuma yang pasti, kita semua bakal meninggal dunia, dan di saat kita meninggal dunia, kita akan tahu bagaimana istimewanya duduk di majelis taklim seperti ini. Bagaimana bahagianya mereka yang di masa hidupnya suka duduk di majelis-majelis zikir seperti ini. Karena nanti di hari kiamat, manusia yang satu dengan yang lainnya akan saling tuntut-menuntut. Dan yang mereka tuntut itu akhirnya itu mencari pahala. Dan manusia yang paling menyesal nanti di akhirat, yang mereka itu paling sedikit amal ibadahnya. Kenapa? Karena surganya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang malas ibadah. Surganya Allah tidak akan diberikan orang yang hanya sibuk mencari dunia, tidak menyempatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah atau sunnah-sunnah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, malam kali ini kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa duduk, untuk sama-sama berzikir, membaca Rotibul Haddad, membaca maulid, belajar ilmu agama. Maka mudah-mudahan ini menjadi mukaddimah kita untuk merasakan bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, seperti biasa setiap malam, apa ini? Malam Rebo, sampai lupa malam. Setiap malam Rebo pertama kita membaca kitab Nasihud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah. Sekarang kita masuk ke bab masih berkaitan tentang takwa, tentang komentar para ulama, perkataan para ulama tentang arti takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifil imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad nafa'anallahu bihi Abi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlakihi fi dharaini aminan qala al ulama ridwanullahu alaihim. Berkata para ulama yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan keridhaan kepada mereka. Ini kita dianjurkan kalau menyebutkan nama para ulama itu kita sebut radhiyallahu anhu. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Kita kalau menyebutkan nama sahabat-sahabat Nabi sama radhiyallahu anhu. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Karena dalam surah Al-Bayyinah Allah yang mengajari kepada kita dalam menyebut sahabat-sahabat Nabi khususnya dan juga para ulama kita sebut radhiyallahu ridwanullahu alaihim. Mudah-mudahan ridhonya Allah selalu diberikan kepada mereka. At-taqwa, takwa itu kata para ulama ibaratun, suatu ungkapan animtisali awamirillahi ta'ala. Takwa itu satu ungkapan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bin nawahi, dan meninggalkan nawahi, larangan-larangan Allah, dohiron wa batinan, baik secara dohir dilihat manusia kasat mata, wa batinan tidak dilihat oleh orang dalam keadaan sepi tersendiri. Ma'astish'ari ta'zimi lillahi, dibarengi melaksanakan perintah Allah dan larangannya, baik itu dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, dalam keadaan banyak atau sedikit orang, dibarengi dengan rasa istish'ar, pengagungan, ya, dibarengi dengan rasa at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal haibati wal khasyiyati, dibarengi dengan rasa haibah. Haibah itu rasa penghormatan yang tinggi. Jadi kalau kita dengar istilah haibah, ini ulama punya haibah, karisma kalau bahasa kita nih. Ini ulama punya karisma tersendiri, itu bahasanya haibah. Tapi kalau di sini wal haibati artinya pengagungan yang sangat tinggi. Wal khasyati dan rasa takut yang tinggi kepada Allah, wa rahbati minallahi, dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Baik, takwa di sini para ulama mengajarkan kepada kita, kata para ulama, takwa itu adalah satu ungkapan yang isi takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Walaupun nanti para ulama nanti di sini banyak mengomentari yang lain-lainnya. Dan di luar kitab Nasihat Dunia pun banyak. Contohnya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Beliau mendefinisikan takwa itu dengan 4 kriteria kata beliau. Takwa yang pertama kata Imam Ali adalah al-khaufu minal jalil. Menanamkan rasa takut kepada Allah. Jadi takwa itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi punya rasa takut sama Allah. Jadi Sina Ali maka al-khaufu minal jalil. Mereka rasa takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil. Lupa ini lama anak enggak biasa sering anak bawa itu. Al amalu bitan al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil. Satunya lagi. Yang keempat itu wal istidadu liyobir rahil,
menyiapkan diri untuk menyambut hari perjalanan yang panjang. Jadi itu diantaranya Imam Ali juga mendefinisikan seperti itu. Tapi kalau secara umum ditanya takwa itu apa? Ya dua ini, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi di sini para ulama menjelaskan juga melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya itu mau secara zahir dilihat orang atau tidak dilihat orang itu sama. Karena ada orang itu sholatnya rajin kalau dilihat orang. Tapi kalau sudah tidak dilihat orang, sholatnya tidak rajin. Orang sedekahnya semangat, luar biasa. Tapi kalau tidak dilihat orang, sedekahnya enggak semangat. Orang sedekahnya semangat, kenapa? Karena mau mencalonkan jadi RT contohnya. Sebelum jadi RT mencalonkan enggak pernah sedekah. Tapi kalau dia mau jadi RT yang tadinya enggak pernah pakai takwa, pakai peci, pakai gamis, pakai imamah. Sekarang mau jadi RT ini pakai takwa, pakai sarung, pakai peci, pakai imamah. Tadinya jarang ke masjid, jarang ke musola, sekarang sudah mulai masuk ke masjid, ke musola. Yang tadinya jarang bersedekah, sekarang sudah mulai sedekah. Dulunya enggak pernah hadir majelis taklim, sekarang hadir majelis taklim. Dulunya jarang dekat sama ulama, sekarang dekat sama ulama. Setelah dia dicari tahu, kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Salah minum obat ah? Enggak. Kesambar petir, enggak. Oh, ternyata mau mencalonkan jadi RT katanya. Dan ternyata benar, oh, kita harus husnudzon. Iya, kita harus husnudzon. Tapi ternyata setelah jadi RT, nah, enggak pernah ke masjid lagi, enggak pernah ke musala lagi, enggak pernah ke majelis taklim lagi. Itu nanti di hadapan Allah tidak ada pahalanya sama sekali, namanya riya. Berbuat kebaikan bukan karena Allah pengin dipuji, pengin disanjung, pengin mendapatkan dunia, hati-hati. Hati-hati. Manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah manusia yang beramal soleh hari ini di dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan amal soleh itu sama sekali. Dunia capek sholat, capek hadir majelis taklim, capek hadir majelis zikir, tapi di akhirat entah ayah pahalana, pahalanya sama sekali tidak ada. Ngadu sama Allah, ya Allah saya ibadah, saya ngajar, saya berceramah, saya bersedekah, saya bertasbih. Kata Allah, iya, itu semua amal kamu kerjakan. Tapi selama kau beramal, kau bukan karena aku. Karena kau pengen diangkat jadi RT, karena kau pengen dipuji sama orang, karena engkau pengen dapatkan dunia, pengen cari jabatan, maka kebaikanmu cuma di dunia, di akhirat tidak ada pahala bagimu. Maka setiap kita beramal harus dohiron wa batinan. Secara dohir kita amalkan, batinan hatinya pun harus ikhlas karena Allah, dilihat atau tidak lihat orang. Ma'astish'ari, serta dibarengi dengan rasa at-ta'dim lillah. Artinya ta'dim itu apa? Melakukannya khusyuk, ikhlas, pengagungan kepada Allah. Di saat kita sholat bagaimana khusyuk, di saat kita bersedekah mengagungkan Allah. Termasuk arti mengagungkan Allah itu adalah dengan iktiraf, pengakuan kita bisa sedekah ini semua karena Allah. Harta yang kita berikan kepada orang itu semua dari Allah. Itu pengagungan. Makanya para ulama di saat menjelaskan tentang cara bersyukur kepada Allah, dijelaskan oleh para ulama ada 3 cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Diberi nikmat umur, harta, jasmani, zahir maupun batin. Cara bersyukurnya bagaimana? Kata para ulama dengan 3 cara. 1, bil lisan, dengan lidah mengucapkan alhamdulillah. 1, dengan lidah kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah bil jawari, dengan anggota tubuh. Artinya menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Diberi nikmat mata, dilihat untuk melihat yang diperintah sama Allah, melihat Quran, melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Diberi harta, sedekah, bantu orang. Kemudian yang ketiga, bil iktiraf, dengan pengakuan nikmat itu semua datangnya dari Allah. Ini yang ketiga ini yang biasa kita jarang ini. Bil lisan, ya alhamdulillah. Bil jawari, anggota tubuh. Bil arkan, digunakan untuk kebaikan, iya. Tapi bil iktiraf, dengan pengakuan ini nikmat datangnya dari Allah, kadang-kadang kita jarang. Makanya orang kalau tidak punya iktiraf,
pengakuan nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan salahkan dengan apa yang dia miliki, dia bisa menyombongkan dirinya. Dapat ilmu, punya ilmu, dia merasa jerih payah dia bukan dari Allah. Dia kan sombong dengan ilmunya. Punya harta, dia anggap harta datangnya dari jerih payahnya dia. Dia suatu saat akan sombong dengan hartanya. Nasab yang mulia, yang baik yang dia miliki, dia kira datangnya dari dirinya. Maka suatu saat dia akan menyombongkan dengan apa yang dimiliki. Maka hadirkan terus dalam diri kita, kehidupan kita, semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Sadari itu. Apa enggak cukup kalau ada orang meninggal dunia diumumkan? Kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Jadi cukup itu pengingat. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Di zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu ada anaknya menteri datang petenteng-petenteng, mengangkat badannya, membusungkan dadanya, berkata kepada Imam Malik, "Hei Imam Malik, kamu tahu tidak siapa saya?" Maksudnya dia pengen ngasih tahu, "Nih loh, saya anaknya menteri." Imam Malik balik jawab, "Saya tahu siapa hakikat dirimu." Tanya lagi, "Siapa hakikat diri saya?" "Kamu sesuatu yang diciptakan dari suatu yang hina yang bernama mani, dan nanti akan menjadi suatu yang hina bernama bangkai." Artinya apa? Kamu jangan sombong. Gara-gara kamu punya nasab, kamu anaknya menteri, kamu sombong. Kamu itu diciptakan dari mani, sesuatu yang hina, dan nanti kalau kamu sudah meninggal dunia, kamu jadi bangkai. Itu siapa yang mau kamu mau sombongkan? Sekarang kamu jadi anak menteri, sombong. Kalau sudah meninggal dunia, apa yang kau sombongkan? Ada. Tapi yang akan kita banggakan nanti di akhir adalah amal soleh yang hari ini kita istiqomah dalam mengerjakannya. Karena surga dengan nikmatnya tidak akan Allah berikan kepada mereka yang malas beribadah, kepada mereka yang hari ini tidak mau taat sama Allah, yang hari ini mereka bermaksiat kepada Allah. Tapi surga dengan segala nikmatnya diberikan oleh Allah kepada mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haibati, pengagungan, wal khasyati, rasa takut, wa rahmati minallah, dan rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian para mufassir, mufassir itu orang yang mumpuni di bidang Al-Qur'an secara detailnya. Jadi kalau ilmu tafsir itu ilmu yang mempelajari tentang daripada Al-Qur'an per hurufnya. Kalau dalam ilmu pondokan itu syarah. Jadi kalau syarah itu adalah memperinci setiap kata di dalam matan. Matan itu ya apa itu? Kata-kata dasar dalam kitab. Jadi kayak ini. Di kitab ini tadi dikatakan ridwanullahu alaihim. Ridwan itu disarahi, dijelaskan, diperdetil. Ridwan itu artinya apa? Allah itu bagaimana, alaihim bagaimana, itu syarah. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an namanya tafsir, orangnya mufassir. Rahimallahu, mudah Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Fi qouli ta'ala, sebagian para ulama pakar tafsir mengomentari tentang ayat Allah yang berbunyi wattaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa. Apa arti maksudnya sebaik-baik takwa ini, apa maksudnya? Para ahli tafsir mengatakan huwa, yaitu yang dimaksudkan an yuta'a fala yu'sa. Takwa yang sebaik-baiknya itu adalah dengan kita ini taat sama Allah dan jangan maksiat. Karena terkadang ada orang taat maksiat juga. Isaknya sholat isak berjamaah, pulang ke rumah main gaplay dulu sebelum masuk rumah. Ini bukan takwa yang sesungguhnya, kata para ulama. Hadir pengajian, ya, paginya hadir, malamnya hadir pengajian,
di acara pernikahan. Nah besok di acara pernikahannya ada perempuan goyang sana goyang sini, ikut joget juga. Oh, ini bukan takwa yang sungguhnya ini. Jadi kalau takwa yang sungguhnya itu adalah an yuta'a fala yu'sa. Kita takwa, taat sama Allah, tapi jangan maksiat. Wa yadhkuru fala yansa. Kita menyebut nama Allah jangan lupa. Artinya setiap saat itu jangan kita lupa untuk selalu menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kalau kita ini pingin punya rasa takut sama Allah, hubungannya yang kuat sama Allah. Kalau bahasa HP, HP itu akan kenceng, ya, sinyalnya akan kenceng itu. Kalau apa? Kalau dia koneksinya itu kuat. Jadi HP itu akan cepat buka YouTube, buka Facebook, Instagram, semua media sosial itu kalau koneksinya kuat. Kita itu akan selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah, akan selalu merasa takut sama Allah-Nya kuat kalau kita sering menyebut nama Allah. Lidah ini kalau sering menyebut nama Allah, koneksi kita akan kuat sama Allah. Tapi kebalikannya, kalau kita jarang menyebut nama Allah, koneksinya tidak kuat, maka maksiatnya akan mudah. Wa yaskuru fala wa yuskaru fala yukfar. Dan hendaknya bersyukur, jangan mengkufuri. Artinya kalau sudah dikasih nikmat sama Allah, itu disyukuri, jangan dikufuri. Apa dikufuri? Tidak digunakan untuk ibadah. Diberi nikmat harta, pakai itu harta untuk ibadah. Nyumbang masjid kah, musola kah, majelis taklim kah, pesantren kah, membantu orang kah, jangan dikufuri. Punya harta malah digunakan untuk maksiat. Punya harta dipakai untuk ikut apa itu? Apa? Judi online ya, katanya sekarang lagi marak ini. Punya uang malah didaftarkan ke aplikasi-aplikasi judi. Punya uang malah digunakan untuk bantu orang untuk berbuat kejelekan. Maka ini bukan takwa yang sungguhnya. Sekali lagi, para ulama mengatakan takwa yang sungguhnya itu adalah dengan kita taat sama Allah dan jangan maksiat. Kalau maksiat, tobat cepat-cepat sama Allah. Selalu menyebut nama Allah, jangan sampai tidak menyebutnya. Selalu bersyukur kepada Allah, jangan mengkufuri. Itu arti ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi ada tiga nih. Bertakwa yang sungguhnya itu adalah dengan kita taat, jangan maksiat. Dengan menyebut nama Allah, jangan lupa. Dengan kita bersyukur, jangan mengkufuri. Fala yastati al-abdu. Seorang hamba tidak akan mampu. Lau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi. Kalaupun Allah berikan kepada dia itu 1 juta nafas di dalam dirinya. Wa alfu alfin umrin ila umrihi. Diberikan umur 1 juta tahun dari umurnya. An yattaqillaha haqqa tuqatih. Untuk bertakwa kepada Allah dengan sungguhnya. Tidak bisa. Susah. Ya. Jadi Imam Haddad memberikan penengah. Ustaz, kayaknya saya kalau takwa taat terus enggak maksud, kayaknya repot Ustaz. Pasti ada aja yang khilaf itu, yang lupa, yang berbuat dosa. Kayaknya saya kalau menyebut nama Allah terus kadang-kadang saya lupa enggak menyebutnya. Kadang pengen bersyukur, kadang saya mengkufuri. Kata Imam Haddad, walaupun engkau diberikan oleh Allah 1000 nafas, 1000 nyawa, ayat takillah kotukotih, untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguhnya, walau anfaqo jami adalika, kalau kamu meninfakkan semua yang kamu miliki fitoatillahi wa mahabihi, dalam bertakwa kepada Allah dan mencintainya, wadalika liadmi hak Allah Taala ala ibadihi, maka tidak akan mampu kamu untuk bertakwa dengan Allah dengan sebetul-betulnya. Kenapa? Karena besarnya hak Allah kepada hambanya. Artinya kita mau bersyukur sama Allah seperti apapun, kayaknya gak bakal bisa. Kita akan melakukan takwa yang sungguhnya, gak bakal bisa. Kenapa? Sangin besarnya apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya. Wali jalali azamatillahi, karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita.
wa uluwi kibriyai, dan tingginya kesombongannya Allah Subhanahu wa taala, wa irtifai majdihi, dan tingginya derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala afdhalul qa'imin bihaqqillahi, berkata paling afdolnya manusia yang melaksanakan perintah Allah, wa akmalihim, paling sempurnanya melaksanakan manusia perintah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi du'ahi, dalam doanya, i'tirafan, mengakui, bil adzi, dengan lemah, anil qiyami, dalam melaksanakan, bi ihsa itsana, dalam menghadirkan pujian Allah taala kepada Allah. Jadi kita ini memuji Allah bagaimanapun enggak bakal mampu untuk membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberi nyawa sama Allah 1 juta tahun pun enggak bakal bisa, kata Imam Haddad, untuk kita membalas atas apa yang Allah berikan. Bagaimana bentuknya? Buktinya kita punya Nabi, kata Imam Haddad. Nabi saja tidak bisa untuk membalas apa yang telah Allah berikan kepada Nabi, dan itu tercermin dalam doa Nabi, A'udhu biridhaka min sukhtika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ridhamu, dari murkamu. Artinya aku meminta ridhamu, ya Allah, jangan kau berikan murka kepadaku. Wa mu'afatika min ukubatika, aku meminta maafmu, ya Allah, daripada murkamu, ya Allah. Wa a'udhu bika minka, dan aku meminta kepadamu, ya Allah, perlindungan, jangan kau jauhkan aku darimu. La akhfa sana'an 'alaika, tidak akan mampu menghitung pujian kepadamu, kama athnaita 'ala nafsika, sebagaimana kamu memuji dirimu sendiri. Artinya sekelas Nabi aja enggak mampu untuk membalas atas apa yang Allah berikan kepada Nabi, apalagi orang seperti kita. Kalau Nabi setiap saat selalu ingat Allah, enggak pernah lupa sama Allah. Dan para ulama ahli tauhid mengatakan imannya para nabi itu enggak pernah berkurang. Imannya para rasul itu enggak pernah netep, terus nambah. Dengan iman yang selalu nambah pun Nabi masih merasa enggak bakal mampu untuk membalas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Intinya jangan sombong. Baru dikasih ilmu, mondok belajar, pulang, salaman sama guru ngajinya salamannya cuma gini nih. Apa ini? Kalau salaman tuh megang. Ada kan sebagian orang kalau salaman gini nih. Kedua, enggak dilihat mukanya, siapa gurunya? Salamu tuh yang benar nih, salaman kayak gini nih. Bang. Jadi salaman kayak gini nih. Jangan cium. Salaman tuh kayak gini, ya. Kayak gini. Kemudian salaman itu dilihat. Kemudian senyum. Ini salaman sudah kayak gini, enggak dilihat mukanya, senyum enggak. Anda kiblatnya siapa, gurunya? Setan. Nabi enggak pernah ngajarin seperti ini. Berapa kali Al-Fakir lihat? Khususnya kalau salaman habis sholat tuh yang benar coba salaman tuh. Atau kita lagi duduk, ada teman datang, salaman cuma kayak gini. Siapa gurunya? Salaman tuh minimal 3 dari itu. Berjabat tangan yang benar. Lihat wajahnya, senyum. Kalau bisa lagi, tanya kabarnya, doakan. Itu minimal sudah. Kalau bisa praktek, kalau salaman ini 5 ini tolong dipegang kalau bisa. 1, salaman tangannya yang benar kayak gini. 2, lihat wajahnya sebagai bentuk kita mengagungkannya. 3, beri senyuman untuk membahagiakan dirinya. 4, tanya kabarnya. Kalau sakit, doakan. Kalau tidak, doakan yang baik untuknya. Itu paling tidak seperti itu umat Islam yang baik. Kalau salaman itu, ini salaman ketemu, apa itu? Udah kayak gini, salaman, udah gak dilihat nih muka orangnya nih, gini. Senyum, enggak, ini enggak, kalau halal lempar jumroh kalau orangnya. Tolonglah salaman itu diperbaiki, salaman itu yang benar. Kemudian lihat orangnya, senyum. Kemudian tanya kabarnya, doakan. Ini ajaran Nabi. Jadi di saat Allah memberikan kita nikmat yang banyak itu disyukuri, jangan malah digunakan untuk menyombongkan diri. Ingat, Allah itu mudah memberikan nikmat kepada hambanya.
Tapi ingat, Allah juga mudah untuk mencabut nikmat dari hambanya. Jangan main-main sama Allah, ya. Allah tuh mudah ngasih nikmat sama hambanya. Orang kafir dikasih sama Nabi, yang munafik dikasih, yang kadang baik kadang tidak dikasih, yang baik dikasih sama Allah. Tapi ingat, sebagaimana Allah mudah memberikan nikmat kepada hambanya, maka begitu juga Allah mudah untuk mencabut nikmat dari hambanya. Waqad balaghana, dan telah sampai kepada kami, anna lillahi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malaikatan, memiliki para malaikat, lam yazalu, yang masih terus, mundu khalqihim, dari pertama diciptakan mereka oleh Allah, lillahi fi ruku'in wa sujudin. Jadi Allah itu menciptakan malaikat, ada yang dari pertama kali diciptakan oleh Allah itu ruku terus, enggak pernah i'tidal, ruku terus, wa sujudin, sujud terus, enggak pernah bangun, wa tasbihin, bertasbih kepada Allah, wa taqdisin, mensucikan Allah, la yaftaruna anhu, mereka tidak pernah berhenti terus sampai hari kiamat, wa la yastagiluna bighairihi, mereka malaikat enggak pernah menyibukkan dengan selainnya, yang ruku ruku, yang sujud sujud, tasbih tasbih, mensucikan Allah, mensucikan Allah, enggak pernah sibuk dengan yang lainnya. Fa idza kana yaumal qiyamati, di saat datangnya hari kiamat, terjadi hari kiamat, yaquluna, mereka malaikat-malaikat Allah ini berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, walakal hamdu, dan pujian semuanya bagimu, ma'arofnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak menyembahmu ya Allah dengan sebaik-baiknya penyembahan, wala abadnaka haqqa ma'rifatik, dan kami tidak menyembahmu dengan sebaik-baiknya sesembahan. Malaikat yang mengatakan, ma'arofnaka, kami tidak mengenalmu ya Allah, haqqa ma'rifatik, dengan sebaik-baiknya pengenalan, wala abadnaka, dan kami tidak pernah menyembahmu ya Allah, haqqa ibadatik, dengan sebaik-baiknya sesembahan. Ini padahal diciptakan ruku terus, gak pernah i'tidal, ada yang sujud, gak pernah bangun, ada yang tasbih, ada yang takdis, maksudnya Allah gak pernah melakukan yang lainnya, tapi di saat hari kiamat masih merasa kurang, gak kenal sama Allah dengan sebaik-baiknya, tidak ibadah sebaik-baiknya. Ini malaikat gimana sama kita? Artinya kalau ada orang yang mulia kemudian dia mengatakan tidak mulia, itu hakikatnya untuk menegur orang yang seperti kita. Jadi kalau ada orang yang soleh, ada seorang ulama, seorang wali Allah, dia mengatakan saya ini banyak dosanya, itu teguran buat kita yang banyak dosa. Beliau yang sedikit dosanya, bahkan mungkin tidak ada, merasa banyak dosa. Kita yang banyak dosanya harus lebih mengakui. Contoh, kita punya Nabi, beristighfar kepada Allah dalam hadis dikatakan tidak kurang 70 kali Nabi beristighfar setiap hari, ada yang katakan 100 kali. Itu bukan artinya Nabi punya dosa, enggak ada Nabi Rasul punya dosa, maksum dijaga sama Allah. Tapi itu pelajaran untuk kita, yang sekelas Nabi saja beristighfar, minta ampun, apalagi orang yang seperti kita. Waqad qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, in qauluhu ta'ala, dari firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna qaulahu ta'ala, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Masih dikomentari lagi nih, bertakwalah engkau dengan sebaik-baiknya takwa. Apa maksudnya? Mansuhum biqaulihi, tapi itu terhapuskan dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, jadi para ulama mengatakan bertakwa yang sebaik-baiknya itu terhapuskan dengan bertakwa. Ayat yang lain mengatakan bertakwa semampu kalian. Nanti akan ada penjelasannya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian para ulama lagi mengomentari, al ayatu tsaniya mubayyinatun lil murad minal ayatil ula la nasihatun laha. Dijelaskan maksud mansukh dihapus itu bukan artinya itu ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama, bukan, tapi mubayyinatun, menjelaskan, memastikan, menguatkan, lil murad,
dari maksud minal ula dari ayat yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, la nasiatan laha, bukan menghapus ayat yang pertama. Jadi gini, ayat yang pertama mengatakan bertakwalah kalian sebaik-baiknya takwa. Kemudian ayat yang selanjutnya mengatakan bertakwalah kalian semampu kalian. Ini bukan artinya ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama, bukan. Arti bertakwa sebaik-baiknya itu apa? Ya semampunya kita. Bukan artinya harus sempurna, enggak. Artinya kalau kita yang wajib pasti harus. Tapi yang sunnah-sunnah ini kalau kita mampu kerja, kalau tidak ya tidak jadi masalah. Tapi nanti ada penjelasannya. Wa hadha huwa shawabu insyaallah taala. Kata Imam Haddad, ini yang dianggap Imam Haddad benar gitu loh. Jadi nasihatu atau mansukh itu bukan artinya dihapus, bukan, tapi ditekankan maksud bertakwa sebaik-baik itu adalah semampunya kita. Fa inna Allah taala walahul hamdu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan pujian hanya milik Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah maksa sama hambanya. Contoh kayak gini. Yang sering terjadi waktu sholat. Di antara rukun sholat yang 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21. Umumnya rukun sholat ada 13, yaitu tumakninahnya digabung. Itu sholat yang pertama rukunnya itu al-qiyam alal qadir fil fardhi. Kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Jadi kalau ada orang sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya mampu untuk berdiri, dia milih duduk, enggak sah sholatnya. Ya. Contoh Agus ngantuk, aduh saya ngantuk mau sholat subuh, ah sholatnya duduk saja, enggak sah. Kenapa? Karena Agus mampu berdiri, ya bangun. Kecuali mas tatoqdum, yang kamu mampu. Saya berdiri enggak kuat Ustaz, kenapa? Saya lagi pusing, duduk. Mas tatoqdum, semampu kalian. Arti semampu kalian, agama yang mengatur tentang tata caranya. Bukan arti yang mas tatoqdum semampu kalian seenaknya kita. Oh saya lagi ngantuk, sholatnya duduk aja, ah jangan berdiri, dengan gitu. Tapi artinya adalah semampu kalian, tetap yang mengatur adalah agama. Wa in kana lahu dzalika, walaupun dia itu mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Lau aradahu wa amara bihi, seandainya dia mampu dan ingin melaksanakannya. Li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultani ma yasha. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan atau yang mengerjakan di dalam kekuasaannya, di dalam kekuatannya atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tetap Allah yang ngatur semuanya. Bagaimana hamba itu bisa ibadah, bagaimana hamba itu melaksanakan kebaikan, itu semuanya Allah yang ngatur. Tapi tetap Allah memberikan keringanan kepada hambanya. Walakinnahu subhanahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qad khaffafa wa yassara. Tapi Allah sudah meringankan dan memudahkan. Makanya tadi sholat nggak mampu untuk berdiri, duduk, duduk nggak mampu, tiduran, tidak nggak mampu, isyarat mata nggak mampu, isyarat hati nggak mampu, baru di sholati terakhir itu sudah. Artinya Allah sudah khaffafa wa yassara, diringankan, dimudahkan sama Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian keringanan, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah mencipta manusia itu lemah. Dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mudah, bukan Allah menginginkan kalian itu susah. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu fil ihya. Nah, sekarang maksud bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Imam Ghazali sekarang mengomentari di kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu. Halaman nazala qauluhu ta'ala, tatkala firman Allah itu diturunkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum bihi Allah. Lillahi, bagi Allah, ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau Allah menampakkan apa yang ada di diri kalian,
autufuhu atau Allah menyembunyikannya, yuhasibkum bihillahu, tetap Allah akan menghitungnya. Maksudnya apa? Syaqqa dalika ala ashabihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Memberatkan itu di dalam diri sahabat-sahabat Nabi setelah mendengar ayat tersebut dan Allah meridhoi mereka. Faja'u ilaihi, datang ini sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan tentang firman tadi bahwasanya nanti Allah akan menampakkan ya di dalam dirinya dan menyembunyikan, tapi tetap semuanya ada hitungannya. Artinya merasa khawatir, bagaimana nih dengan apa yang kami kerjakan, nanti semuanya akan ditampakkan, semuanya ada hitungannya. Waqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna mala nutiku, kami dipaksa dengan sesuatu yang kami enggak mampu. Wa fahimu minal ayati al muakhidatu wal muhasabatu ala hadisi nafsi. Mereka memahami dari ayat yang telah diturunkan tadi dan mereka merenungi hatta ala hadisi nafsi, sampai omongan yang ada di hati. Artinya tadi Allah sudah firmankan autufuhu, artinya apa yang disimpan di hati nanti di hari kiamat akan dihitung sama Allah. Berat sahabat ini. Kalau yang diucapkan akan dihitung, iya bisa dicegah, gak ngomong yang jelek, gak ngomongin orang, gak bohong, bisa. Tapi kalau di hati bagaimana? Kan ada lintasan-lintasan itu. Kalau itu yuhasib, dihitung sama Allah, sahabat merasa berat. Sehingga sahabat mikirnya sampai ke sana. Ngadu sama Nabi, maka Nabi jawab, faqala lahum alaihissalam, maka Nabi menjawab mereka, aturiduna antakulu kama qalat banu Israel, apakah kalian ingin aku berbicara sebagaimana pembicaraan dengan Bani Israel? Apa itu? Sami'na wa asoyina, kami dengar dan kami yang melanggar. Artinya kalau sudah Allah sampaikan itu, dengar, ikuti, jangan dengar tapi dilanggar. Walakin, akan tapi kulu, kalian berkata sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami akan melaksanakannya. Gufronaka, mintalah ampun kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Gufronaka, kami minta ampun kepadamu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kepada Allah kita akan kembali. Faqalu dalika, kemudian sahabat-sahabat Nabi juga berkata, fa'anzalallahu, maka Allah turunkan ayat yang lainnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, lan nufarriku baina ahadim min rasuli, waqalu sami'na wa ato'na, gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, kalau sudah Allah perintahkan itu kerjakan. Kalau seandainya tidak mampu, ternyata kita melanggar, tinggal kita minta ampun sama Allah. Makanya Allah juga suka sama hamba yang bertobat. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbu tawabin. Allah tuh suka sama hambanya yang bertobat. Artinya kalau kita berbuat dosa, Allah tuh merindukan kita ini bertobat. Dan Allah cinta sama hamba yang bertobat. Sampai para ulama berkata seperti ini, Allah lebih cinta kepada hamba yang berbuat dosa lalu bertobat daripada orang yang berbuat kebaikan tapi menyombongkan dirinya. Allah lebih suka hamba yang berbuat dosa setelah itu dia tobat, cinta Allah sama orang ini, senang Allah sama orang ini, tapi Allah benci sama orang yang berbuat kebaikan tapi dia menyombongkan dirinya dengan kebaikannya. Ya, jadi apa yang diperintahkan sama Allah Rasul kita kerjakan semampunya. Kalau seandainya kita berbuat maksiat, berbuat dosa, tinggal kita minta ampun sama Allah. Kan Nabi sudah mengingatkan dalam hadisnya, ataibu minad dhanbi kama la dhanbalah. Orang yang bertobat maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah. Yang penting tobatnya benar, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Dengan tiga syarat ini semua dosa kata Nabi akan diampuni. Kecuali yang sudah pernah kita bahas, satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun mereka bertobat di raudhah,
bertobat di depan Hijr Ismail, bertobat di depan di dalam Ka'bah, tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa apa itu? Dosa berbuat salah dengan manusia, dolim dengan orang, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, enggak bakal diampuni. Bagaimana Ustadz kalau ingin diampuni? Minta maaf sama orangnya. Kalau enggak mau minta maaf, nanti di hari kiamat itu orang akan menuntut pahala yang kita kerjakan akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Wa huqiyah diceritakan tentang hal tersebut. Anhum, kepada mereka sahabat-sahabat Nabi, wa maba'dahu, dan orang yang setelahnya, min du'aihim, daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bi an la yu'akhiduhum binisyan wal khata. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau mengambil dari mereka kesalahan yang mereka lupa mengerjakan dosa dan kesalahan yang mereka kerjakan. Artinya kalau selama dari sahabat-sahabat umatku berbuat salah, lalu mereka bertobat kepada Allah, tolong diampuni semuanya. Wa an la yuhmalu alaihimul isra, ya Allah tolong jangan sampai engkau bawa kepada mereka terus menerus dan berbuat dosa. Artinya kalau umatku berbuat dosa, tolong ya Allah bukakan pintu tobat kepadanya, jangan israr terus menerus. Ila akhir ma akhbara bihi anhu, sampai akhir yang Nabi beritahukan kepada mereka. Artinya sahabat-sahabat Nabi ini peka. Turun ayat tadi merasa kok lintasan di hati, kok di akhir ada hitungannya. Ngadu sama Rasul. Artinya apa? Kita ini biasakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang dicurigakan, tanya sama ustadz ulama. Sahabat Nabi kayak gitu. Merasa berat loh, kok lintasan hati ada hitungannya di akhirat. Wahai Rasul, kayaknya kami gak bisa ini. Sebagai manusia gak ada lintasan hati. Maka dijelaskan sama Nabi. Fastajaba lahum, maka Allah memenuhi dari apa yang mereka minta. Wa khaffafa, diringankan. Wa yassara, dimudahkan. Wa rafa'a al-haraja, dan diangkat kepada mereka kesulitan. Falaul hamdu katsiran, maka segala puji yang banyak hanya milik Allah. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi, dan itu semuanya dijelaskan sama Nabi dalam hadisnya, tujawizuli an ummatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ini kalau enggak salah kitab hadis Arba'in Nawawi juga ada di hadis ke-40 kalau enggak salah ini. Karena kebetulan Al-Faqih juga punya rutinan baca kitab hadis Arba'in Nawawi ini, kalau enggak salah hadis empat, hadis akhir Arba'in. Ya. Tujawizuli, dimaafkan untukku. Apa itu? An ummat, daripada umatku, al khata, kesalahan. Artinya kalau dia salah, tobat diampuni sama Allah. Wa nisyan, dosa yang kita lakukan karena lupa. Loh, kamu kok minuman keras? Loh, maaf saya enggak tahu, saya lupa. Saya kira ini jus. Minuman keras, enggak ada dosa. Lupa, enggak tahu. Wa mastakruhu alaih, dan sesuatu yang dia itu dipaksa. Tapi para ulama menjelaskan yang nomor 3 ini, dipaksa yang seperti apa yang akan diampuni sama Allah? Dipaksa yang memenuhi dua kriteria. Satu, orang yang maksa kita melakukan kejelekan, dia mampu untuk mewujudkan paksaannya. Kedua, kita tidak bisa untuk lepas dari paksaannya. Contoh, ya, diri minum keras, yang ngancem saya punya pistol dan saya bisa pakai pistol saya ini. Diri nggak bakal bisa lepas dari ancaman saya, dan saya bisa mewujudkan ancaman saya tembak diri. Nah, kalau seperti ini kita dipaksa melakukan yang haram, maka akan diampuni oleh Allah. Kecuali dua perkara ini tetap tidak boleh. Lebih baik kita meninggal tarung sama dia. Jangan ngikuti apa yang dia perintahkan. Walaupun dia mampu mewujudkannya, kita tidak mampu untuk membelanya. Satu, apa itu? Disuruh berzina. Kalau berjuruh zina, tidak boleh. Tetap kita harus melawan dia. Biar kita meninggal, tidak apa-apa. Tetap kalau berzina, tidak boleh. Kedua, membunuh orang. Ya, jadi dua ini tidak boleh. Walaupun kita dipaksa seperti apapun, kita enggak mampu untuk membela, dia bisa mewujudkan paksaannya, tetap enggak boleh kalau dua perkara ini, membunuh orang ataupun berzina.
wa ma haddatsu bihi anfusihim, dan apa yang mereka bicarakan di hati-hati mereka, malam yaqulu au ya'malu al hadis. Jadi lintasan itu kata Nabi tidak akan ada dosanya selama tidak diucapkan atau dia tidak melakukannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pembahasan perkataan ulama tentang arti takwa. Nanti akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru tentang bagaimana arti firman Allah, kita tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana agar kita bisa meninggal dalam keadaan membawa agama Islam. Nanti insya Allah bulan depan akan kita bahas tentang permasalahan ini. Baik, silakan kalau ada yang menanyakan, satu pertanyaan dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Dari jemaah laki-laki, ada yang tanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah, enggak ada yang punya masalah, alhamdulillah. Laki-laki ada? Ada? Baik. Mic wirelessnya ada. Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang mau saya tanyakan mengenai hal pemberian, ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi musim pemilu, ya. Nah, bagaimana tuh hukumnya kita menerima imbalan dan para calon-calon, ya, dan mungkin mereka juga antara tidak mungkin, ya. Dan sebagaimana kita mengatakan musim pemilu kita adalah, dan terbanyak itu apa barang yang kita terima itu. Bagaimana hukumnya? Mungkin hanya itu saja yang ingin saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari perempuan, ibu-ibunya, akhwatnya, ada yang mau nanya? Ada mic-nya? Itu mic-nya lewat belakang itu. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa alihi washabbi. Hukum mengkodok salat bagi yang sakit gimana ini? Apakah masih bisa dikodok atau gimana? Tolong penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.
Yang pertama ada pertanyaan bagaimana kalau di saat ada pemilu, kemudian ada yang memberikan bantuan dari calon pemilu tersebut, mau itu berbentuk uang, pakaian, ataupun beras. Yang pertama, selama itu uangnya atau yang diberikan kepada kita, kita yakini itu halal, kita terima, gak ada masalah. Yang penting itu adalah halal, ya. Yang kedua, lihat ada fitnahnya enggak kalau saya nerima ini. Kita nerima nih, ada fitnahnya enggak? Ada maksud enggak? Kalau bahasa sekarang ini ada udang di balik rempeyek enggak ini? Kalau ada maksud, jangan terima. Ya, kalau pengin yang paling gampang, kalau pengin lepas dari yang syubhat, maka caranya adalah katakan kepada dia, ini bantuannya nanti saya ambil setelah selesai pemilihan. Ya, kalau bapak terpilih saya ambil, bapak tidak terpilih pun saya ambil, itu lebih aman. Ya, daripada fitnah. Tapi kalau mau diambil silakan, yang pasti jangan sampai gara-gara kita menerima bantuannya kita harus milih dia. Nah, ini enggak boleh. Itu yang Al-Fakir maksud fitnah. Jadi kalau mau ngambilnya nanti saja setelah selesai pemilihan. Selesai pemilihan baru nanti kita mengambilnya, sampaikan kepada dia. Kalau dia jawab, "Oh ya jangan. Kalau ngambil ini harus milih." Oh, berarti ada udang di balik rempeyek ini. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Kalau ingin aman dan nyaman, nanti saya ambilnya setelah selesai pemilihan. Kenapa? Takut nanti ada fitnahnya dan di saat kita akan memilih tidak dengan benar kita memilihnya. Porbengana. Ya, jadi solusinya paling enak kita ambil nanti setelah selesai pemilihan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengqadha salat bagi orang yang sakit? Wajib untuk mengqadhanya. Salat tidak boleh ditinggalkan kepada siapapun, walaupun dia sakit, walaupun dia koma sekaligus. Wajib. Ustaz, bagaimana dia enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, koma? Anda ahli warisnya yang menemani wajib untuk mewudukannya. Kalau enggak bisa kena air, wajib ditayamumkan. Bagaimana cara sholatnya? Dia secara dohir enggak bisa bergerak, tapi hatinya bisa. Itu Al-Fakir jelaskan tadi. Khaffafa wa yassara. Sudah diringankan, dimudahkan. Lalu bagaimana caranya? Kita ahli warisnya, kalau itu yang sakit suami ya istri atau anak-anaknya, kalau yang sakit itu istri ya suami atau anak-anaknya, wajib untuk mewudukannya atau mentayamumkannya. Lalu di telinganya kita suarakan sholat seakan-akan kita yang sholat. Yang kedua, tidak ada istilah orang sakit tidak sholat gara-gara sakit. Tidak ada. Tidak tahu fatwa dari mana nih, kadang-kadang, oh kamu sakit sholatnya nanti aja kalau udah sembuh. Nah, kalau mati gimana? Nah, maka orang sakit pun wajib untuk sholat. Nah sholatnya diatur, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tiduran sudah gampang. Nggak bisa kena air, kata dokter kalau kena air sembuhnya makin lama. Tayamum selesai, apa repotnya? Ya, maka ingat prinsipnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholatlah dengan kemampuan kita, termasuk wudhu nggak boleh kena air, maka kita bisa pakai tayamum. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya pernah meninggalkan sholat, ya tinggal di qadha. Ustaz lupa bilangannya, seingatnya berapa, itu yang di qadha. Kapan waktu mengqadha sholatnya Ustaz? Apakah duhur harus waktu duhur, asar harus waktu asar? Tidak. Kaidah mengqadha sholat adalah secepat-cepatnya. Tidak usah nunggu di waktunya. Takutnya nunggu waktunya, waktunya belum datang kita meninggal. Kata Nabi, satu sholat yang ditinggalkan seorang hamba di usia baliknya dia tidak qadha, maka neraka tempat balasan baginya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, kita setiap malam Kamis kita ada rutinan di Majelis Al-Wasilah. Yang tidak ada udzur silakan, kita rutin setiap malam Kamis 1 2 3. Itu di tanah Majelis Al-Wasilah Panglong Kayu. Berarti kalau dari sini Panglong Kayu belok kanan ya. Pokoknya jembatan gantung, kalau belok kiri berarti ini belok kanan. Kalau jembatan gantung sebelah kanan, ini sebelah kiri.
ya, ada tempat pemotong kayu masuk ke dalam, itu ada musola, pas di bawahnya itu tanah majelis kita, dan alhamdulillah kita sudah punya aulanya, itu kita pakai untuk belajar ilmu agama majelis taklim setiap malam Kamis 1, 2, 3 dengan kajian yang berbeda-beda. Kalau malam Kamis keempat khusus itu kita di Masjid Jami Muawanah, ya. Kalau ada malam Kamis kelima itu di majelis kita tetap mengadakannya dengan pembacaan maulid, dan nanti ada para habaib, para ustadz, kiai dan ulama. Yang tidak ada udur silakan untuk menyempatkan diri untuk datang di majelis kita Al-Wasilah setiap malam Kamis. Kemudian juga doakan saat ini Al-Fakir itunya mana? Belakang. Ya. Setiap Al-Fakir saat ini sudah punya travel umroh sendiri. Ini adanya travel umroh ini karena beberapa kali Al-Fakir dapat aduan orang berangkat umroh ternyata biayanya tidak sesuai, biayanya sekian, waktu berangkat ternyata bayar lagi, di sana bayar lagi, mau pulang bayar lagi, kemudian di sana ternyata tidak sesuai pada umumnya dibimbing oleh ustadznya, oleh mutawifnya. Nah, maka dengan beberapa kali mendengarkan aduan seperti itu, akhirnya Al-Fakir di pertengahan Ramadan akhirnya membuat travel umroh, dan ini kita kuotanya masih ada 5 lagi. Barangkali ada yang ingin berangkat umroh sama travelnya masih belum tahu benar enggaknya ustadznya, benar enggaknya bimbingnya. Nah, silakan nanti kalau ingin tahu panjang lebar datang ke belakang di setan itu, nanti brosurnya juga sudah ada di sana, ya. Nanti doakan perdana kita akan berangkat tanggal 17 November. Ini perdana 17 November, ya. Umroh dengan travel kita Nawir Tour itu ada sedikit beda, enggak banyak, sedikit lah, ya. Satu bedanya kita mungkin dengan travel yang lain, kita ada napak tilas. Jadi kita bukan hanya umroh saja, kita akan mendatangi tempat-tempat yang Nabi dan sahabat-sahabatnya pernah mendatangi di Mekah ataupun di Madinah. Yang kedua, nanti di saat di sana kita ada majelis taklimnya setiap hari, bukan di momen-momen tertentu. Kenapa Ustadz Habib harus majelis taklim? Karena majelis taklim ini pahalanya besar. Di Mekah itu Pak Bu, setiap ibadah kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat, ya. Di Madinah ibadah kita dilipat gandakan 10.000 kali lipat. Majelis taklim belajar ilmu agama pahalanya besar, apalagi kita kerjakan di Mekah dan di Madinah. Ketiga, nanti kita dibimbing oleh 3 orang sekaligus. Satu ustadznya untuk pemberangkatan perdana bersama Al-Fakir. Nanti ada dari travelnya 1 orang, dari mutawifnya 1 orang. Dan mutawifnya ini tinggalnya 1 hotel dengan kita. Dan memang kita bayar lebih. Karena biasanya kalau mutawif biasanya, pembimbing yang dari sana itu biasanya itu tinggalnya enggak bareng sama kita. Sehingga ngatur jadwalnya agak repot gitu. Ini tinggalnya bareng sama kita biar maksimal. Kemudian nanti di sana di saat tamak tilas harus naik bis, naik taksi, tidak usah keluar uang lagi. Itu sudah di travel kita ya menjaminnya. Dan juga nanti di saat berangkat, nanti kita semuanya ini yang berangkat sudah dapat sedekah jariah. Dari mana Ustaz Habib, kita ke umroh dapat sedekah jariah? Setiap keuntungan satu orang yang berangkat, sebagiannya kita ambil, kita berikan untuk majelis Al-Wasilah. Jadi umrohnya dapat, pahalanya dapat banyak, plus juga dapat amal jariah. Dan nanti di saat pulang tidak usah ngumpet-ngumpet buat air zam-zam, dikasih plester, dikasih ini, ketangguhan nggak boleh dibawa, malah bermasalah. Jadi nanti di saat pulang dari travel kita sudah akan menyiapkan 5 liter per satu orangnya gratis, tidak dipungut biaya, ya. Dan nanti bapak ibu yang berangkat bersama Al-Fakir yang sekarang ini, nanti 24 jam insya Allah sama Al-Fakir. Maksud 24 jam itu apa? Nanti dibimbing dari pertama sampai akhir. Contoh, kita sudah buat nanti kita tahajud bersama-sama setengah 2 malam, kita berangkat ke Masjidil Haram bareng setengah 2. Nanti kita ibadah di sana, tahajud, baca Quran, zikir, semuanya majelis taklim. Nanti di sana sampai isyraq kurang lebih sampai jam 7, nanti kita pulang ke hotel untuk sarapan. Nanti jam 8 bapak ibu tidur, ya. Nanti jam 11 kita bangunkan, mandi, siap-siap semuanya. Setengah 12 kita ke Masjidil Haram, siap-siap sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur kita doa, baca Quran, jam 1 pulang. Kita ke hotel, kita makan siang, selesai
jam 2:30 kita berangkat lagi persiapan sholat asar. Nanti sholat asar di sana, maghrib di sana, isya di sana, jam 8 kita pulang ke hotel, kita makan, nanti jam 9 istirahat, 1:30 kita bangunkan lagi, bersama lagi kita tahajud di Masjidil Haram, dan seperti itu insya Allah kurang lebih. Ya, jadi insya Allah barang-barang terus. Kenapa? Al-Fakir ngambil pelajaran dari yang nyasar. Ya, ibadah mau sendiri, oh saya mau ibadah sendiri, saya pengen itikafnya 20 jam. Itikaf 20 jam, pulang bingung hotelnya yang mana, ini nyasar ya. Maka nanti akan dibimbing seperti itu insya Allah. Jadi insya Allah ibadahnya kita dapat banyak, dan nanti untuk apa? Untuk umroh juga bukan sekali dua kali, insya Allah kita akan perbanyak umrohnya juga, semuanya dijadwalkan. Intinya kita nanti cari pahala sebanyak-banyaknya. Keluar biaya sudah besar, meninggalkan keluarga sudah lama, nah, maka nanti kita ingin cari juga pahala yang banyak. Nah, doakan ya, karena kabar terbaru info, ini sekilas info, ini tiket pesawatnya sedang naik sampai berlipat-lipat, ada yang sampai 3 juta naiknya. Oke, ini sekarang travel ini lagi macam-macam. Tadi siang kita sudah musyawarah, tetap kita usahakan harga umroh dengan kita tidak kita naikkan. Paling nanti kita akan pintar-pintar tentang ngatur keuangannya, ya. Karena sekarang banyak mungkin yang pernah dengar info-infonya, maka intinya doakan. Tanggal 17 November, insya Allah kita akan tetap berangkat dan tidak diminta biaya tambahan lagi kepada jamaah yang akan umroh, karena di travel lain yang Al-Fakir dengan ini sudah dimintain lagi, ada yang minta sampai 3 juta bahkan dimintain lagi karena tiket pesawatnya sedang naik-naiknya. Maka Al-Fakir minta doa mudah-mudahan nanti dimudahkan tanggal 17 November ini, kuotanya masih ada kurang lebih 5 orang lagi. Barangkali ada keluarga, sanak family, teman kerabat yang ingin berangkat, bingung travelnya, ustadznya bisa nanti bersama Al-Fakir tanya lebih lanjutnya nanti di stand di belakang. Dan juga celengan, yang belum ngambil celengan silakan mengambil, itu celengan sebagai pengikat hati dengan dakwah Nabi. Jadi celengan itu selama ada di rumah kita dan kita meniatkan waktu ngambilnya untuk sambung dengan dakwah Nabi, maka pahalanya akan ngalir terus. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Yang belum ngambil silakan ngambil gratis, nanti dikumpulkannya sebulan sekali di sini, itu bawahnya bisa dibuka. Jadi waktu Isa mau ke sini, tolong celengannya jangan di bawah ya. Buka bawahnya, masukin ke kresek atau ke plastik, nanti tinggal disetorkan, dan itu akan jadi amal jariah kita, dan insya Allah itu harta yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa? Karena itu amal jariah. Yang belum punya silakan nanti mengambil gratis, dan jangan lupa waktu ngambil niatkan untuk sambung hati dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita tutup dengan sholat busro 3 kali. Mudah-mudahan berkah sholat busro. Yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan dan doa, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus Ustaz Didin yang sedang membangun majelisnya, pesantrennya, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan kita yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا ومؤلمينا وطلبتنا وطالبا يومي آخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Saja yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhiral kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.